dengan Aziz Kuala Dungung. Ni Aziz Kuala Dungung, dia duduk atas besi tu. Tekuk dengan kain tu buat gitu. Besar tu duduk tak. Hantu dan jin seringkali digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan kerana ia dapat menjelma dalam pelbagai bentuk. Baru-baru ini, Ustaz Azhar Idrus berkongsi cerita seram yang dialaminya semasa dalam perjalanan pulang dari memberi ceramah di Maran, Pahang. Gambaran yang diceritakan oleh Ustaz mengenai entiti yang dilihatnya telah mengundang pelbagai reaksi warga maya. Malah ada yang turut berkongsi pengalaman seram masing-masing di ruangan komen. Kita kena ngosek baru ni, bulan lepas tau. Kuliah di Maran, Pahang. Tu kali ketiga lah kena. Dua kali dah, LPT. Bulan lepas, di Maran, Pahang. Habis kuliah pukul 10.45, semayang, pukul 11. Minum-minum air dengan orang masjid dia secawang dua. Lepas tu pukul 12 balik. Daripada Maran, pukul 1. Sampai di sekilometer sebelum exit Seri Bandi. Ada flyover tu atas. Ada bukit cek sebelum. Seorang hari. Pukul 1 pagi. Malam Jumaat. Mula kita keling metal tu. 1.55. Pasal malam bahaya laju. Pasal ada lembu tak nampak. Kalau siang boleh 300. Malam 1.55 tu laju dah. Perlihatan terhad. Tak? Tengah gitu mari serah putih gini. Kita ingat burung. Nak, pasal kita fokus ke depan, hak tepi mesti blur. Nak, ambil burung ah. Dia mari depan ibuti, depan cermin. Kain kapang ada panjang gini. Kain warna putih, buruk itu dah. Ni cermin kereta, semeter depan cermin. Duduk gini, tak 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 tak. Dalam 3 saat lebih kurang, aku tak kira anggar orang. Masuklah bukit cek. Ada bukit cek je sebelum flyover. Hati-hatilah, maksud hati-hati ni bukan takut ke dia. Jangan boleh, panik, gom, melanggar. Nampak tak? Hati-hati maksud gitu. Hari tu, apa benda ni? Buat di stadium lepas. Mengundi ada, buat di stadium. Mesti besar. Saya dengan Jody ketik. Tapi dia nak suruh cakap kat 5 minit kan. Jadi kita pun tembak lah, 10.30. Tu. Dia duduk atas gare dengan Aziz Kuala Dungung. Ni Aziz Kuala Dungung, dia duduk atas besi tu. Tekuk dengan kain tu buat gitu. Besar tu duduk tak tu. Siuh. Oh, power pun duduk tak tu. Lagi. Jadi hati-hati, ramai orang. Gom, belanggar. Dia pesing gitu. Benda tu, biasalah sebab bila buka hutang, biasalah gitu. Dan bila dah lama sangat, dia akan kurang. Dia main silap mata atau kopek. Dah kalau kain orang gurang, mesti lepas gini tau. Seruh gitu. Dia 1.55, takkan kain 1.55 tau. Tahu tak? Mana ngosek tu? Kain. Tapi tak takut pun aku buka api tengok dalam. Jadi bila dah main dia gelak gugup, kereta depan tak ada, belakang tak ada, kain kain kapang blok depan. Kita pun tambah sikit lagi metal, Seri Bandi rumah sejam.